apakah yang bagi yang berkepentingan habis dipakai pastikan hilang gitu loh, dibersihkan kembali. Pernah pernah lihat enggak yang namanya mesin bau kebakar gosong gitu, iya kan? Nah itu karena masuk di atas. Nah, di sini ada motornya ya. Kalau di ada indikasi kalau tidak nyedot, satu bisa kesumbat di situ, bisa kesumbat di sini dalam, bisa juga debunya masuk ke sini ke dalam. Nah, jadi di saat kalian nggak nyedot, pastiin dulu yang spiralnya dicek sumbat apa enggak. Kedua baru ke sini, ketiga bawa ke engineering, suruh buka tombol ada di sini, mungkin ini udah paham lah. Terus di sini blower, di saat kalian sampoing karpet pastikan blower harus berlawanan arah dengan kalian dengan cara jarum jam. Kalau kalian sebelah sini berarti blower harus sebelah sana, bisa aja dari sudut ke sudut. Yang penting mana medan yang kalian kerjain itu angin harus kena blower. Kalau sempat tidak kena angin, bisa jadi satu hari ke depan itu jamur akan tumbuh. Satu hari jamur tumbuh bau apek, tambah bau apek. Jadi penggunaan mesin ini gampang, sama dengan brushing sebenarnya. Tidak perlu pakai botol tubuh. Ini untuk khususnya dipakai untuk lantai. Kalau kita kristal brushing pakai nozzle-nya ini, tinggal buka. Ya. Ini bisa buka. Pasang. Ya. Jadi bedanya cuma ada kaki dan tidak ada kaki. Biasanya ada kaki di sini untuk standingnya, ini nggak punya. Dan ini dao low ho ya, dia kasih kode M H sama L. L ini low, ini medium, ini high. Tingkat kekencangan jangan kalian pernah sama sekali memakai untuk lantai, fatal. Ini akan bisa merusak dalam artian ininya akan habis. Ini khusus karpet bisa, ambal bisa, kayak kita karpet musola. Nah sekarang kita udah punya ini, kita udah nggak perlu lagi ini pakai tangan untuk karpet. Selama ini kita pakai ini pakai tangan ya, pastiin ini juga bersih. Bisa memakai ini setelah sampoin karpet, tolong ambil hand brush, ambilin kotoran lampunya. Biasanya ditersimpan di bawah-bawah sini. Sini, nyimpan mulu dia tuh. Jadi setiap pemakaian tolong dijaga aja. Apa yang di Stelia pakai. Nah, tapi ini perbandingannya 1 banding 1 ya. Artian 1 liter ini 5 liter air. 1 liter chemical 5 liter air. 1 liter air bandingnya. Berarti ini ada 4 liter. Berlima. Enggak, 4 liter. Kalau 5 dia agak besar. 2 liter. Ya. Nyampe enggak? Oh. Ya. Gunanya buat apa? Gunanya vakum air sama vakum dry. Ya, untuk debu sama nyedot air. Ini untuk stang. Nah, jadi standar stang ini di mana? Antara pusat ke bawah. Berarti di tengah-tengah antara pusat sama flare. Jadi
enggak terlalu susah untuk mengendalikan mesin. Coba ke atas, bisa dikendalikan. Ya, akhirnya mesin dibobokan. Ya. Ini ada enggak kekuatan? Enggak ada. Malah kita yang dibawa mesin ini kabur nanti. Ya, seperti yang saya bilang. Makanya di posisi di bawah. Jadi cara makainya gini. Sampai pas. Lihat aja. Kirain bawa kopi, Bos. Ke atas. Nah, udah pas ngomong. Iya, udah pas itu. Kalau itu udah pas. Bos, ini udah pas. Udah bisa dipakai. Ini jangan putar lagi, nanti kebuka lagi. Kuncinya ke kiri, buka ke kanan kan? Heeh. Kayak gini aja. Bisa pakai. Ada kopi di bawah. Enggak ada itu. Udah. Kalian turun mesin, jangan pernah kalian petnya itu sampai besok kayak gini. Kenapa? Besar ya, 1:5 ya. Jadi kalau kayak gini ini berapa liter penuh nggak ya? Soalnya ini busanya gede ya, segini berarti 2 bisa kan ya, 2,5 mili aja kurang mas, itu 4 aja, 4. Ya, punya lo ininya ya, 4 aja apa ini aja udah. Kalau kita punya mesin ekstraktor, namanya ekstraktor ya, sebenarnya nggak boleh sampai busanya turun, dia langsung ngejenuh. Cuman kita nggak punya mesin ekstraktor. Kalau kita punya mesin ekstraktor, di situ kita brushing, di situ langsung menyedot. Kalau ini kan nggak, kita nggak punya itu. Kalau kalian kiri kanan dengan selisih waktu 1 menit sudah di sono, nyampe 1 menit kan hasilnya enggak ada. Yang lagi kalau kebanyakan airnya, jangan sampai kebanyakan airnya ya, kayak berasing ya. Nah, itu batas kan ada tuh, batasnya tuh. Nah, langsung sambung. Coba bedain yang itu sama yang ini. Langsung bersih enggak? Putih enggak? Tuh. Dulu saya dapat burung
tapi star kalau nggak ada protik lain. Tapi kalau ada ini satu dong ya, dua ya kita lagi. Ini nggak boleh kita lawan, kita minum setengah menit ya. Kalau kita mau kiri, boleh pahit. Tapi kita kanan di atas. Satu ya, kalau mau main ya, satu lagi ya. Siapa pun, kenapa?